Halo sahabat Inspirasi News, artis sekaligus komika Panji Pragiwaksono membuat gempar warganet. Ia memamerkan wajahnya dengan ekspresi seperti menantang, sedangkan tangannya memegang botol lem Aibon. Sebagai narasi unggahannya, Panji pun menyapa Gubernur Anies Baswedan. Halo Mas Ed Anies Baswedan, cuitnya seperti dikutip Minggu 8 Desember 2019. Mendapat sapaan seperti itu, tak berselang lama Anies pun memberikan respon. Ia mempertanyakan maksud unggahan Panji tersebut. Gubernur Anies Baswedan melalui jejaring Twitter pribadinya membalas postingan Panji yang secara khusus ditujukan kepadanya. Anda mau masuk tweet jahat ya? Tanya Anies. Baru 1 jam diunggah, cuitan Anies untuk Panji pun mendapat 280 retweet dan 981 like. Sementara Panji belum memberikan komentar atas pertanyaan Anies. Pose Panji Pragiwaksono dengan lem Aibon tersebut menuai komentar miring dari netizen. Sadar akan hal itu, Panji tidak diam. Ia posting video yang isinya bak menjawab statir tudingan-tudingan miring dari warganet. Gue taruh di sini juga ah, biar orang-orang aneh yang marah-marah ke gue malu sendiri ketika tahu gue dan Mas Anies ketawa-ketawa soal bercandaan Aibon gue di Twitter. Aneh lu netizen, tulisnya di keterangan video tersebut. Video tersebut memperlihatkan Panji tengah melakukan video call dengan Gubernur DKI Jakarta itu seraya tertawa-tawa. Netizen mah gitu, gak usah diambil hati bang, ucap seorang netter berakun Ed Faros. Oh, maksudnya bercanda Mas Panji, maafin aja ya, timpal pemilik akun yang lain.